Ya. Kenapa tanya? Pelit. Gatel loh. Nih, tadi bikin ini video. Dia katanya enggak doyan namanya tai muda kambing. Terus dia cobain di video, kalau enggak di-stop habis sama dia. Dibuat malah enak-enak. Baru saya sebut iso, dia tambah doyan lagi. Ternyata dia yang awalnya bilang begini. Katanya cuma ada di sini doang. Tai muda dimasak katanya ya. Lah itu bilang tai muda bukan iso. Kalau bilang iso ya dari dulu tahu. Tai muda gitu ya. Begitu saya bilang iso, dia makan tambah lahap. Baru dia ngerti kalau iso tai muda gitu. Ini memang tai muda, jadi masih ada tainya gitu. Oh iso punya tahu lah, ini juga beli. Isu sapi di dia. Ya kalau sapi ya. Ya kan senyum sapi. Kebo abang kebo. Kebo. Jadi kamu rasanya enak kan? Lantas, kau tadi nggak di stop videonya? Kamu udah makan semua. Orang enak. Pasti gue segala macam di atas kira-kira dicipin enak. Oh tambah enak yang video memang ini enak kok enak-enak temenan ternyata ya tas yang enak. Kok dia kan terbang mau nyari bedore ya ayo coba. Berarti hujan masih enggak keberapa harusnya. I love you so. Ini enggak pahit kalau menurut saya, enggak ada pahit-pahitnya. Ada tai tengah-tengah. Tidak, tadi udah ketengah semua. Yang sisa kamu jadi bayangin kan masih daun yang di ini ya, daun yang difermentasikan. Nah ini baru ada rasa pahit-pahitnya. Ini tainya paling banyak yang main pekat. Namanya enak, zaman saya kecil ya makan begini. Tapi di sana santan makannya itu oyek. Oyek cocok singkong kita harus yang begitu nggak boleh dimainin gue nggak boleh main mau habis sebenarnya kalau aja ngintip ya ya begitu apa mau lurusin tas tambahin lagi ya terserah saya sih tidak ada larangan. Kemarin nggak tahu kurang. Iya. Kurang. Ya, gue udah beli kemarin. 30. Gue udah beli lagi. Jadi ini namanya iso. Berarti kalau besok ngomong lagi tai muda, kamu sudah nggak aneh. Yang memang dibilang ini khusus isi tai muda dimasak itu. Tadi kan dari almarhumnya udah dituang tai muda gitu kan. Siapa nenek siapa? Nenek Wali. Oh nenek sini. Kan terus ada tai muda buat nenek gitu kan. Iya. Tai muda dimakan. Oh dibilang iso ya tahu. Oh tai iso. Nah iso ya tai muda ya tas. Gak tahu. Yang mana sih ini mama geser-geser ke sana sih kelihatan di kamera. Kesannya tai muda. Tai. Iya. Orang isu kan beda enggak ada tai ada tai. Ya kamu besok tanya mamanya, emang iso itu tai muda ya gitu. Ya. Ya. Besok tanya mamanya dulu ya. Besok tanya, emang kalau iso itu tai muda ya gitu.
Tanya sama nyanya ya. Iya. Menjawabnya gimana? Memang baru tahu ya begitu nanti mana? Cuma kan bedanya ya nggak beli kambing, belinya tai iso itu aja. Sapi. Sapi. Sapi lebih gede. Iya. Beda sama. Emang kemarin beli makaroni ya, kayak makaroni. Emang dipotong-potong? Tadinya bisul maksudnya dipotong-potong. Memang biasanya dibolongin gitu kan. Jadi ya dia dikeluarkan sedikit itu. Iya, biar kental kuahnya gitu tujuannya nih. Jadi memang asli itu kuahnya kuah dari tai mudanya itu. Mama pas saya lihat kamu ini orang kayaknya udah biasa makan dan gitu. Pas tadi dia kamu nyoba, kamu nggak kue udah kagak. Kok enak dia ini emang lihat raut mukanya kelihatan ya tas, emang enak ya. Terus aku bilang terpakai terus enak. Tapi ini, ini ternyata enak dalam hati juga dia begitu. Oh ternyata enak nggak? One minute. Nah, jadi iso atau tai muda gitu ya. Ya sebenarnya paling enak ya masa begini. Apa namanya ya? Dikasih inilah kayak santan atau apa gitu. Besok cerita sama mak, mak ternyata tai muda itu iso ya gitu. Kamu nanya. Ya. Sama mak sini ya. Nah emang kamu perlu tahu ya. Om dari dulu ya ngomong iso, nah, iso ya itu ya. Ngantuk. Ternyata biasa makan. Ngantuk, harus ketulit gede. Masih melek. Entar manis aja tak saya bilang ya. Udah masuk belum manis? Belum. Kapan? Kapan ya? Kapan ya? Senin. Kalau emang nggak beli yang penting, mendingan jangan ke pasar lah. Aneh banget. Ayo, kamu bisa beli yang barang yang bukan manis ya. Beli setelah buka pasar aja. Kami kan belum capek pasar lo. Termasuk copet-copetnya. Namanya perbegan ya soalnya. Manis terakhir sebelum Idul Fitri. Kalau Selasa apa? Selasa. Kalau dia gak dapet parkir, kamu bingung nanti. Parkir biasanya udah separuh lapangan. Dari delapan sono. Nah. Jadi kalau untuk kemana belanja yang ini ya, belanja besok eh hari Selasa, anu tas Selasa itunya. Manis hari Selasa. Itu perbuat kan dari kamu ya, beli kamu tidak manis ya. Tadi udah Senin, main ngomongnya malingnya Senin. Kamu bilang besok. Besok Senin lah. Besok manis, mau beli sesuatu besok aja. Emang itu kok. Besok kalau misalnya ada pembagian zakat dari masjid, tidak usah diterima tas, suruh buat yang lain aja ya. Enggak. Ya maksudnya kalau ada yang bagi besok, kok pas di rumah, jangan diterima, bilang buat yang lain saja gitu, dipesenin sama bapak sama mama, itu zakatnya supaya diputarkan ke yang lain saja. Emang ya, anak esok? Iya, Ma. Ya, anak kayaknya ngesok bagian yang bro. Soalnya kan hari itunya mau buat potong kambing pada hari Selasanya. Itu, biasanya besok dia bagi. Daging dengan sapa?
semua orang pada motong lah. Kita motong nih hari Minggu, yang lain pada motong hari Selasa. Biasanya menjelang lebarannya. Kalau saya sebenarnya kurang suka kalau terlalu mepet dengan lebaran, capek sekali sampai malamnya ngurusin odolnya, ngurusin segala macam gitu. Itulah odol. Itu babat. Oke, ini ya namanya tai muda atau iso. Ya di Jakarta juga ada, cuman dia enggak ngerti kalau tai muda adalah iso. Dia tahu setelah dimakan habis semangkok baru dia sadar. Ternyata biasa makan. Awalnya dia enggak mau ah, jiji, jiji gitu ya, tas tadi ya. Amis. Nah, kamu kesini tas ini. Ayo lah makan tai muda. Kamu cobain. Ini sekitar enak. 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 Tuh, coba apa namanya kayak tadi. Ini bosnya tumbuhnya kok begini sih, Mas? Tanya dia kan gini. Enggak apa-apa. Kan udah ya. Dari perubahan wajahnya. Alisnya tebal banget. Alis kamu lah. Yakin itu saya. Hah? Yakin itu saya, bukan lain. Itu sih, Alice. Itu kan mukanya mirip kamu kalau orang bilang muka perpaduan antara aku dan kamu. Tapi Alice kayak bapaknya, matanya. Ngamuk deh, kayak cewek. Oke, itu aja ya ini besok. Tentang tai muda. Tai muda atau besok. Aduh, betul juga aku nih. Oh, tas, makasih tas. 1 juta habisin. Murah. Tidak tertarik. Betul, saya bikinin minum-minuman yang apa ya atau yang adem sekalian ya. Kis yang pertama pasti.